open house tapi di Pemprov. Kita harapkan banyak orang yang kemarin tidak sempat mengikuti open house-nya saya, open house-nya Pak Wagub, semua bisa ikut dan hari ini mereka boleh datang siapapun ke sini. Kadang-kadang di melalui medsos mereka tanya, Pak boleh nggak kami datang? Pak kami tidak open house lagi di rumah Semarang. Tapi kalau kemudian mau hadir, monggo silakan hadir di Pemprov dan hari ini mereka bisa datang, bisa bersalam-salaman dan tentu kita senang melihat dengan wajah-wajah gembira tadi. Alhamdulillah sampai kemarin yang masuk di Jawa Tengah terkontrol relatif bagus. 1-2 pasti ada yang komplain kita akan layani, tapi overall alhamdulillah bagus. Cuman kemarin sudah kita hitung arus baliknya. Karena nampaknya arus baliknya sudah mulai masuk ke barat yang agak sedikit perlu diatur. Maka saya terima kasih pada kepolisian, pada Kementerian Perhubungan, teman-teman Bupati Wali Kota yang membantu, komponen masyarakat hampir semuanya membantu. Saya kira ini bagian dari cara mengelola yang paling baik. Kalau kita nilai ya hari ini terbaik lah selama perjalanan mudik yang pernah ada ya. Pariwisata bagus ya, naik terus biasa dan trennya biasanya menjelang libur-libur jalan gitu. Libur-libur meningkat gitu. Kemarin saya juga sempat ngecek di beberapa tempat. Bagus kok itu.